Ini mencoba menggrafir kedalaman 5 mili menggunakan mata strike bit yang 2 mili. Ini saya sekali untuk pemotongannya. Ini menggunakan busa. Ini lama karena ini menggrafir atau ngefill. Ini lama ya. Untuk hasilnya nanti saya akan perlihatkan. Ini baru prosesnya ya. Jadi saya lagi nih pakai mata strike bit 2 mili. Saya coba pakai 2 mili karena saya punyanya 2 mili, enggak ada yang 6 mili. Mungkin next saya akan beli yang 6 mili. Karena ini hanya untuk percobaan. Untuk eksperimen. Oh, ini sangat lama ya untuk estimasinya. Tadi sekitar setengah jam atau paling lama ya sekitar 1 jam. Ini untuk speed. Ya, ini sudah lumayan cepat. Untuk speed ininya, X-nya. Ini saya cepatkan, enggak saya lambatkan, coba saya cepatkan. Apakah hasilnya bagus atau tidak? Nanti kita coba lihat di akhir video ketika sudah jadi. Oke, ini sudah jadi ya, bisa kalian lihat. Nah, ini sudah cutting tapi di sini belum. Kenapa? Karena matanya tadi patah, mata ininya ya, mata burnya atau mata profil atau mata apalah. Mata spindle-nya patah ini ya. Ini patahannya. Ini tadi patah karena ini terlalu dalam. Ini bisa kalian lihat. Tadi terlalu dalam waktu ngekat, jadi waktu sampai sini itu patah. Nah, karena ini juga kesalahan saya juga, ini soalnya banyak 13 mili, tapi programnya saya kasih 15 mili, jadi terlalu dalam, jadi langsung patah. Dan tadi speednya juga masih speed ini ya, speed apa namanya, speednya kencang. Nah, bisa kalian lihat nih hasilnya sudah halus. Nah, ini bolong ini karena tadi apa namanya, banyak ini ya, melembung gini, apa sih bahasanya, menggelembung atau apa, begemen. Nah, intinya itulah. Nah, ini gara-gara tadi melembung, ini hasilnya halus ya. Ini pakai mata strike bit yang 2 mili. Ini hasilnya, ini halus, tapi minusnya yang ini enggak halus. Nah, ini yang pinggirannya enggak halus ini. Yang pinggir-pinggir ini loh. Ini enggak halus, tapi yang ini halus. Oke, semuanya thanks for watching. Dan jangan lupa like, comment dan subscribe.